Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sosiologi, HMPS UNM, menyelenggarakan Olimpiade Sosiologi Sulawesi Selatan. Acara ini berlangsung selama 4 hari, mulai 24 hingga 27 Oktober 2024, pekan lalu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan generasi Z yang berkarakter, tangguh, dan cerdas untuk menyongsong Indonesia Emas, ujar panitia, Rehan pada press release yang diterima Tribun, 29 Oktober 2024. Acara ini diikuti 15 sekolah dari seluruh kabupaten dan kota di Sulsel. Untuk perlombaan, panitia penyelenggara melaksanakan 4 lomba di antaranya, Cerdas Cermat, Debat, Film Pendek, dan Ranking 1. Setiap lomba dirancang untuk menguji kemampuan akademik, berpikir kritis, dan kreativitas para peserta dalam memahami isu-isu sosial. Untuk juaranya, Sekolah Perwakilan Makassar yang mendominasi juara, kemudian Kabupaten Jeneponto. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sosiologi adalah himpunan kebanggaan kami. Dr. Muhammad Syukur, MSI, selaku Wakil Dekan 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Kemudian yang saya hormati, Dr. Andi Oktamaya Tenri Awaru, SPD-MPD, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi. Selayar ini yang paling jauh sepertinya. Selamat datang di Universitas Negeri Makassar. Kemudian ada SMA 11 Endrekam, SMA 5 Goa, Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto, kemudian SMA Jion Makassar, SMA 14 Goa, kemudian ada SMA 5 Makassar, MAN 2 Makassar. Ibu ini sudah sering sekali ikut sosial, sepertinya ketiga kalinya ini Ibu. Terima kasih banyak sekali lagi atas partisipasi kita. Kemudian Celebes Global School yang kali ini didampingi langsung oleh kepala sekolahnya, ini saya senang sekali. Terima kasih banyak Pak Ido, Pak Anugrah. Kemudian MAN 1 Makassar, Insan Cendikia Syed Yusuf, alumni dari Pasca juga Prof, bimbingannya Prof Ashar ya, Safir. Kemudian dari SMA IT Islamik Makassar, kemudian SMA 3 Maros, ya terima kasih banyak Pak. Dan yang terakhir SMA Kristen YHS di sini. Saya ucapkan selamat datang di Universitas Negeri Makassar dan kita disambut dengan minyak bersatu ton di depan kampus kita. Lentera pengetahuan kepada umat manusia yang tenggelam dalam kegelapan. Hadirin yang berbahagia, Sosius 2024 ini merupakan ajang. Yang ditandai dengan pemukulan gong kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Syukur. Yang terhormat, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Burung camar terbang melayang, singgah sejenak di atas dahan. Tunjukkan ilmu, tetap berjuang. Jadilah juara penuh kebanggaan. Terima kasih.
Tuhan Yang Maha Kuasa. Sepatah kata dari saya, menepis keraguan di masa muda menuju cerita hebat di masa tua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita hari ini selaku dosen pendidikan sosiologi untuk penyari Wonderland. In the universe, the land. Silakan. Poin 843 diraih oleh Manjene Ponto dengan total poin 871 diraih oleh Sman 5 Makassar A. Adapun dengan hasil penilaian akhir lomba cerdas cermat untuk juara pertama dengan hasil penilaian akhir yaitu 30 jatuh kepada SMA Zion Makassar. 867 diraih oleh Man 2 Makassar B dengan hasil penilaian akhir yaitu minus 45 diraih oleh Man 2 Makassar. 55 diraih oleh SMA Negeri 3 Maros. Ketiga dengan hasil penilaian akhir yaitu minus 115 yaitu diraih oleh SMA Kristen YHS. Jadi juara terfavorit dengan like 939, komen 276, share 143 dan jumlah tayangan 16.503 dengan jumlah skor 17.861 diraih oleh Man Kepulauan Selayar. Dengan ini saya persilahkan untuk para juara. 238 diraih oleh Celebes Global School Makassar. Pertama dengan jumlah skor 283 diraih oleh SMA Negeri 5 Makassar. Empat yang bertanda tangan di bawah ini, kami tim juri mata lomba cerdas cermat. Ini dia penampilan dari paduan suara panitia teman-teman sosio-sosial. Panitia fokus agar ke depan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.